Halo teman-teman, halo semuanya. Nah, jadi di video gue ngejelasin dan ya di judul kali ini gue sedikit aku berbeda dan gue bakalan menghitamkan waifu orang. Lu tau ya waifu? Yap, betul. Waifu adalah istrinya para orang gila yang dimana si laki-laki ini agak gila dan gue di sini pengen ngebuat gimana caranya buat menghitamkan waifu orang. Ya, cara ini worth it buat lu yang lagi apa yang lagi sinting sama teman lu yang gila ini dan lu gue habis menghitamkan foto kuntilanak lu bisa lihat di sini ya. Ini foto kuntilanak dan habis gue hitamkan dan itu udah gue hitamin dan sekarang gue pengen ngehitamin foto istri gue sendiri dan okay, gue bakal cari ini tadi foto kuntilanak ya dan gue bakal cari foto istri gue ya dan di mana dan gue juga nggak tahu bro sabar dan gue bakal cari foto. Nah setelah gue cari di mana foto istri gue, oh ini sini coy. Jadi gue bakal cari yang mana ya, banyak banget tanya istri gue. Tertar. yang mana ya? Yang ini deh. Cakep coy. Oh ya, di sini lu pencet battle. Oh ya, lu pakai Ibispine, aplikasi Ibispine. Di sini gue bukan promosi ya bujang. Gue tuh cuma ngasih tahu caranya doang. Dan lu pencet di sini, ya pokoknya di situ. Dan lu tambahin. Nah, lu tambah seleksi dulu, terus lu ke ubah ke 486 dan setelah itu lu pilih ini terus pilih ember chat ini yang ini dan anjing dan udah lu pilih ember chat dan ya udah dah dan langsung aja lu hitamkan. Dan ya, caranya itu ya cukup lu tempel-tempel aja. Masalah settingnya tuh bisa belakangan cuy. Dan inilah istri gue anjing hitam banget.